PT Musuh Kamek. Ya. Wow. 93. Berapa? 93. Ya. Sudah berapa skornya? 13. Tim Kakaida 10, tim lawan 3. Hah, 3. Jauh dong. Selisih. 4. Iya benar. 4. Out. Out. Out itu artinya apa? Keluar. Oh, bolanya keluar ya. 11. 4. Bor. Masuk vlog dong. Ntar dulu ya. Jangan lupa subscribe channel Agak Lain. Boleh. Apa YouTube-mu, promo YouTube-mu dong? Enggak. Saya Instagram sama TikTok aja. Iya. Enggak ikut. Boleh ya? Konten kreasi kita nih. Konten kreasi udah kita. Udah lama nih. Jadi kameramen Indah. Bukan kameramen Indah ya, sekaligus editor. Dan juga admin. Perkenalkan, ini adalah pelatih kita, Coach Patrick Wangga ya. Luar biasa sekali. Gak sesuai sama visual kalau namanya Patrick Wangga. Beda ya? Beda. Bagaimana Coach setelah bertahun-tahun istirahat karena COVID kemarin? Kayak keluar dari sangkar itu. Wes. Dia mah main terus, kita aja yang enggak. Ya makanya saya tanya bagaimana ini teman-teman yang lain. Kaku kayaknya ya. Makin kaku. Kaku kayaknya. Bang, main juga nanti? Main dong. Berarti barang sama kita juga. Ya? Ini kan udah olahraga sekarang. Iya, kan? E-sport, e-sport, e-sport. Ada sportnya, ada sport. Yang lain main ini badminton, kita tetap e-sport. Bisa di rumah ya, kenapa harus di lapangan badminton? Biar ada feel-nya ya, iya. Biar ada feel olahraganya. Bisa di rumah. Nggak paham ente. Kenapa nggak bulu tangkis? Siapa saya? Iya. Demam. Iya, yeah, cik, demam sih. Aneh banget Bang Ari demam. Harusnya kan siang batuk gitu. Demam doang tuh kayak kurang gitu kan. Kalau demam kan badannya greges ya. Harusnya kayak encok. Harusnya penyakit-penyakit yang lebih tipes harusnya. Kalau tipes kayaknya enggak deh, Cik. Kan saya banyak libur sekarang. Banyak istirahat ya? Banyak istirahat. Iya. Mas, kelar. Siapa tadi yang main? Mana ya? Siapa yang main? Siapa yang menang? Menang. Menang. Kamu udah main berapa set ini? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Manajer BP AKC. PB? Iya. BP apa AC? Kok BP? BP? Persatuan Bulu Tangkis apa? Ya. Oh iya, PB apa AC? BP apa AC? Apa ininya? Katanya itu apa? C itu apa? Jadi kita itu bertanya kepada C. Enggak, aku. Apa C? Oh, P, B, apa C? P, B, apa C? Jadi pilih P, B, apa C? Iya. Lu pilih apa? P. X. Bang Ari, lihat nih. Ini namanya kosong apa? Kenceng banget. Namanya kosong apa? Ada nama. Bentar lagi ada. Bentar lagi ada yang nempelin sedot lensa. Sama badut. Jadi di sini Coach Patrick. Iya. Nomor telepon. Terus bawahnya sedot WC. Nomor telepon. Badut sulap. Nomor telepon. Ngapain, Bos? Udah lama jadi tambah 50, Bang, kalau mau difoto, Bang. Udah lama jadi fotografer olahraga, Bang. Eh, mana ya? Belakang Anda. Kocak terus teman saya ini. Suka salam. Konten kreasi ini. Masih semangat, Bos. Masih. Yes, sudah kelar ya. Terima kasih guys, gue yang menang ya, Cici. Iya, gak apa-apa. Udah ada hasil, gue datang. Kalian tadi apa? Sparring. Berapa ini? Berapa?
berapa apa? 21 akhirnya. 21. 21. Oh, 3 ini, 3 ronde. Iya. Ini sama siapa? Ini sama Sherlyn. Sherlyn. Sama Sherlyn. Suci sama Aci. Iya. Kita sebagai pemenang. Terima kasih ya. Ini juaranya. Wow. Dada sih kita udah tenang ya, ya. Udah gak penasaran lagi, gak penasaran lagi. Nanti berarti ini ya, apa? Nanti kita di, ada tanding ulang ya. Ya, apa namanya? Rematch. Rematch. Emang ya? Gak tau, minggu depan ya. Apa-apa, minggu depan dia doang. Minggu depan dia doang. Minggu depan dia. Sehat-sehat badminton. Sehat-sehat badminton. Halo besti-besti, hari ini saya lagi ada di kantornya Forestry. Nih, ternyata di kantornya Forestry itu ada bisa pesan-pesan kopi juga kayak begini. Apakah yang akan saya lakukan di kantornya Forestry ini? Nah, kita lihat sama-sama ya. Bro, kita ngapain hari ini, bro? Kita photoshoot hari ini, guys. Photoshoot. Untuk for Forestry? Enggak, oh, foto Moala lah, oh, beda. Oke, okay. Tapi di kantornya? Di kantor Forestry. Yuk, kita lihat di mana tempat. Yuk kita show, come. Woods, sudah di setting itu ya? Sudah di setting semuanya. Yoi. Ini dia setup kita. Nah ini dia produknya nih. Ini bukan pisang guys. Warna-warna keemasan begini nih. Ini sebenarnya bahan bakunya cassava atau singkong ya. Ih warnanya deh mencolok banget cih. Seperti apakah hasil photoshootnya nanti kita akan tunggu. Kece nih. Seru-seruan juga ini, enggak hanya sekedar photoshoot aja ya. Jadi ada konsepnya juga ya, seru-seruan ya. Sudah terkonsep. Oke, okay, nice. Kalau photoshoot itu produk itu yang paling penting apa biasanya? Lighting. Lighting ya. Lighting. Karena produk juga beda sama manusia ya bentukannya. Produknya kalau menurutmu sih produknya. Ya produknya juga penting. Produk penting. Tapi kayaknya kan photoshootnya bagaimana? Produk penting yang utama. Cuman ada harus pencahayaan supaya produknya terlihat jelas. Oke. Jadi biar detail-detail produknya itu kelihatan menarik. Karena ini kan orang harus ingin memakannya. Betul. Hanya dengan melihat fotonya orang ingin memakannya itu adalah tantangan dari foto produk. Bagaimana Rangga? Kalau mah ikut-ikut aja ya, Mi gak ngerti. Jadi hopefully lah Mi ikutin kalian yang lebih ngerti. Enggak juga sih, kita juga gak paham. Iya. Kita melakukannya atas dasar hitung-hitungan kasar aja. Yang penting looks good. Kalau menurut Mi sih yang penting looks good and then menarik. Ya, oke okay, Mi, oke okay aja. Enak juga ternyata ya kalau kita photoshoot di sini ya. Banyak fasilitasnya. Ya. Sudah ada studio kecil juga ya di kantornya Forestry ya. Masih kecil lah bro di sini, tapi ya hopefully lah kita bisa tambah. Dan hopefully office-nya bisa lebih gede nanti, amin. Tapi udah kece banget sih, lampu-lampu studio juga udah aman, properti udah aman juga. We just pokoknya, need bigger ini, green screen-nya ada ya tadi? Ada green screen-nya juga ada. Udah kece banget lah untuk foto produk kan nggak harus segede kayak green screen-nya Avatar. Avengers gitu-gitu kan nggak harus kan. Ya, karena produknya juga begitu-begitu aja, ngapain dikasih green screen gede-gede. Emang seperti itu aja sih. Kita tunggu ya hasil photoshootnya kita di Moala seperti apa. Hopefully bagus ya. By the way, kita di sini tidak sendirian aja. Ada Nona. Bagaimana konsep photoshootnya kita, Nona? You setuju nggak? Kece nggak? Cuma tim Moala di sini sama Bayi. Bayi lagi mau bobo. Mau bobo dia? Digendong kamu. Udah berantem, tadi berantem sama Mi. Tadi berantem sama You kan? Udah capek main dia. Di belakangnya Nona ini ada tulisan-tulisan ya. Silakan kalian screen capture terus lihat aja ini rahasianya. Forestry seperti apa? Yes, sudah selesai. Beginilah pekerjaan content creator, ladies and gentlemen. Dan kalau kalian mau lihat hasilnya seperti apa, langsung saja. Ini dia hasilnya. Bagaimana hasilnya sayang? Lucu banget. Fun ya? Funny. Tidak sia-sia hari ini kita mengerjakan itu. Tidak. Jago Anda. Itu namanya stop motion. Kita bikin stop motion. Itulah dia bro. Photoshoot kita hari ini.